Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Nama Fasha Sandar sememangnya boleh dikatakan ibarat pisang goreng panas, seringkali menjadi sasaran pengarah filem mahupun drama walaupun selepas berpisah dengan bekas suaminya, Jejai sebelum ini. Walaupun hidupnya selepas itu bergelar ibu tunggal, dia tetap tidak payah semangat untuk mencari rezeki demi kedua-dua anaknya. Mungkin ramai sebenarnya yang tidak tahu akan punca perceraian di antara Fasha dan Jejai. Jadi hari ini, kami akan kongsikan kisah sebenar yang datang dari mulut Fasha sendiri. Sebelum ini, Fasha ada memuat naik gambar beserta caption di akaun Instagramnya menunjukkan seakan-akan ada seseorang yang ingin kembali mendapatkan cintanya. Menurut caption yang ditulis, jelas sekali Fasha mendedahkan cerita yang sudah lama disimpan dari pengetahuan umum seperti kebencian yang diterima dari keluarga bekas suami terhadapnya. Walaupun beberapa kali cuba menjauhkan diri, namun ia umpama tiada penyelesaian apabila lelaki itu sering menghubunginya, Fasha mengambil keputusan untuk berkongsi kerana dia sudah tidak tahan lagi menerima caci dan makian waeganet terhadap dirinya. Kini, Fasha berbahagia selepas selamat bergelar isteri kepada aktor Aidil Aziz. Mereka difahamkan bernikah di kampung halaman Fasha di Perlis. Fasha dan Aidil bertunang pada 18 November tahun 2018. Ia perkahwinan pertama buat Aidil dan kedua untuk Fasha. Bintang anak halal itu pernah berkahwin dengan ahli perniagaan Rizal Ashram Ramli pada 27 April 2012 dan bercerai pada 20 Januari 2016. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan dua anak, putra Raifal Ramli dan putri Raisha Jemaima. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku.